So bye. Najwa Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Single baharunya. Biar. Okay. Cantik siap? Senyumannya. Masih siap lagi ulang. Macam dulu. Ya, saya anggap dia sebagai adik saya. Sebab kita sama-sama Johor. Oh. Abang kat mana? Saya Muar. Muar Johor. Batu Pahat. Okay, Batu Pahat. Pahat. Okay. Single terbaru Najwa Latif Biar. Tapi sebelum tu, ada kaitan juga dengan kita punya perbincangan tadi. Kerana Najwa Latif juga merupakan kelahiran dari YouTube kan? Betul. Pada tahun 2011 dengan lagu Cinta Muka Buku. Eh, masa tu umur apa ya? Sekarang 21 kan? Masa tu umur apa ya? 16 tahun. 16 tahun lagi? Kenapa tak belajar je? Kenapa nak rekod tu? Okay. Mesti sebab ada bakat kan? Tentu, kan? Okay. Macam untuk single terbaru ni, lagu yang berjudul Biar, kerja sama saya bersama dengan kakak saya Hika Latif. Lagu ni message yang cuba kami sampaikan adalah dalam hidup kita kadang-kadang ada perkara yang kita nak, tapi perkara tu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi it's very important untuk kita terima dan biarkan perkara itu berlalu. Yalah, sebenarnya setiap lagu yang dinyanyikan oleh Najwa Latif sebenarnya mempunyai message yang tertentu, yang tersendiri. Betul. Dan mesej tu adakah macam kisah hidup peribadi sendiri atau macam mana? Experience orang di sekeliling kami. Sekeliling. Awak punya pengalaman dah ada dikongsikan dalam lagu tak? Saya belum lagi. Okay. Kakak saya dah. Kakak saya dah. Mana tahu lagu Cinta Muka Buku tu ada pengalaman sendiri ke? Pernah bertemu jodoh di Facebook ke? Tak ada. Belum lagi. Okey, kita tahu juga memang ramai mengetahui bahawa Najwa Latif popular pada waktu pertamanya dengan lagunya Cinta Muka Buku dari YouTube sebenarnya. Betul. Buat cover version kan lagu Justin Bieber semua kan. Jadi kita tahulah bahawa adanya kemudahan seperti ini dapat menjadi platform untuk kita terus naik dengan cepat, dengan mudah sebenarnya. Okay, Najwa Latif sendiri, hasil daripada perkara ini bagaimana agaknya? Okey, pada saya sebenarnya memang sekarang ni kita ada banyak teknologi yang kita boleh gunakan untuk tunjulkan diri kita. Yeah. Dan alhamdulillah macam saya datang daripada YouTube dan orang terima penerimaan orang sekarang untuk artis-artis yang datang daripada YouTube ni sangat-sangat positif. Dan macam sekarang pun kita boleh nampak banyak lagi artis yang datang daripada media yang sama dengan saya. So saya rasa ini adalah salah satu cara yang baik dan kita perlu gunakan dengan cara yang betul lah. Sebenarnya Edwin dan juga Najwa, tapi Najwa dah tahulah sebenarnya ramai sebenarnya nak jadi macam Najwa Latif. Betul ni kan? Tak kisahlah dari segi perwatakan, rupa, pemakaian kan. Nak tahu tak? Tahu ke tak? Biasa-biasa je. Okay, nak tahu. Kita ada sediakan clipping ni sebenarnya. Okay, jom kita saksikan. Nampak? That smash. Nampak tak ini? Towel ke ni? Pakai apa? Penyapu. Kreatif. Masa Najwa dulu, tak ada macam ni kan? Nampak tak? Jadi peminat Najwa sebenarnya dari segenap lapisan ni pun nampak si kecil tak? Lagi si cilik pun dah tahu dah lagu Najwa Latif. Dia ni lah PM saya, dia kata kesalahan Najwa. Dia minta nombor kat saya. Nama ni siapa nama? Ni Latif. Latif. Najwa. Tak, nama sama. Jodoh. Wow. Kita balik, kita buatlah. Kosong. Okey, setelah melihat yalah dengan gelagat peminat semua respon Najwa Latif kerana mereka memang minat, sangat minat dengan Najwa Latif ni. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, orang minat alhamdulillah. Saya harap saya dapat beri something yang positif lah kepada mereka. InsyaAllah. Dan ramai juga di antara mereka yang jadikan Najwa sebagai ikon bagi mereka. Jadi bagaimana pula macam Najwa sendiri nak tunjukkan bahawa biarlah jadi seperti saya apa yang awak buat sebenarnya? Macam saya sendiri sebenarnya setiap orang pun dia akan sentiasa cuba untuk improve diri sendiri. Sama juga macam saya, dan kalau orang ambil saya sebagai contoh, alhamdulillah, dan saya harap saya akan terus menjadi satu contoh yang baiklah untuk semua orang. Okey, kita cerita pasal single baru ni Biar. Liriknya Hika Latif, kakak betul kepada Najwa Latif. Dan banyak lagu, kan lagu kakak buat kan? Lagu dicipta oleh Najwa Latif. Ini idea memang dah lama ke ataupun keluar je terus siarkan ataupun hasilkan single terbaru? Okey, untuk lagu Biar ni sebenarnya saya dengan kakak saya cipta tahun lepas. Tahun lepas. Waktu tu di backstage dan waktu tu kakak saya dia macam dapat idea dia nak tulis lagu yang ada Biar.
Jadi macam tu ilham tu datang dan kami just teruskan bagi pada syarikat rakaman. Syarikat rakaman pun lulus kan, jadi kami teruskanlah. Alhamdulillah. Okey, jadi di kesempatan ini Najwa, mungkin boleh bagi tahu dekat penonton di luar sana tu, baru-baru ini kita tahu bahawa ada orang kata awak dah kahwin. Kan? Boleh ceritakan sikit ni. Ada yang keliru. Betul Najwa dah kahwin ni? Cerita. Okey, saya belum berkahwin lagi. Tapi insya-Allah tu semua doa. Saya doakan insya-Allah. Amin. Tapi wajah tu memang masih iras. Wajah tu masih iras, tapi bila saya sekali pandang pun saya rasa kan? Saya. Tapi saya dah tengok dekat-dekat lain. Muda lagi. Masih panjang lagi perkara yang perlu diselesaikan. Betul. Mungkin selepas ini kerjasama dengan artis-artis lain, sebab kita tahu juga Najwa Latif pernah ataupun sebelum ni pernah dengan artis lain featuring. Betul. Mungkin selepas ini siapa yang bakal bekerjasama? Adakah Fazli? Saya? InsyaAllah. Buat masa ni, saya sekarang fokus on album yang akan saya keluarkan insyaAllah pada akhir tahun ni. Dan macam sekarang saya pun sibuk dengan promo lagu Biar ni. Dan Alhamdulillah semalam saya dah riliskan official music video lagu Biar ni di YouTube channel saya. So nanti boleh tengok. Saya pun tak sabar lagi ingin menyaksikan klip video yang semalam baru saja dilancarkan. Dan nak tahu model lelaki ni saya lah. Okey, apa pun. Terima kasih Najwa Latif untuk bersama dengan kita dengan lagu singlenya baru, Biar. Kita harapkan agar terus menjadi fenomena. Ramai lagi pengikut akan buat dub smash semua. Dan selepas ini dia akan nyanyikan sebuah lagu single terbaru juga, iaitu lagunya Satu Hari Nanti. Ini lagu sebelum ni. Single sebelum ni. Najwa mungkin boleh bersedia. Apapun, terima kasih untuk anda yang menyaksikan Sembang Pagi Malaysia untuk edisi hari ini. Macam-macam. Sempena dengan Rusukan Negara. Ya, betul-betul. Dan kesempatan ini juga saya nak minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang saya menjadi pengacara balik untuk hari ini. Dan bersempena dengan Hari Sukan Negara yang mana berada berdekatan dengan Putrajaya. Boleh pergi ke sana kerana acara diatur sepanjang hari. Kita punya kawan RTM pun ada friendly pusat dekat sana. Jadi saya datang. Okey, kejap lagi terus. Selamat